keluarga besar FKPPI Kabupaten Langkat berikan bantuan perlengkapan kepada di rutan kelas 2B Pangkalan Randan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kedatangan pimpinan cabang FKPPI Kabupaten Langkat didampingi Ketua Front Pembela Islam Kabupaten Langkat, Ustaz Reja, serta pengurus dan para anggota lainnya. Keluarga besar organisasi kemasyarakatan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri ABRI FKPPI Kabupaten Langkat memberikan bantuan perlengkapan ibadah bagi warga binaan di rumah tahanan kelas 2B Pangkalan Randan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bantuan yang diberikan berupa 40 kitab suci Al-Quran, 40 buku ikhwah, dan 4 karpet sajadah untuk sholat. Bantuan diberikan secara langsung oleh pimpinan cabang FKPPI Kabupaten Langkat dan diterima langsung oleh Kepala Rutan Kelas 2B Pangkalan Randan dan perwakilan warga binaan serta ustaz selaku pembimbing warga binaan tersebut. Pimpinan cabang FKPPI Kabupaten Langkat mengatakan, semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi warga binaan yang ada di dalam rumah tahanan Kelas 2B Pangkalan Randan. Harapannya gimana gitu? Harapannya supaya dapat bermanfaat bagi warga binaan dan bergunalah bagi semua warga binaan di sini dan karutan di sini beserta semua rekan-rekan dan dapat mempermudahkan segala urusan dan menjadi orang yang berguna setelah keluar dari sini nanti. Kepala Rumah Tahanan Kelas 2B Pangkalan Randan Erwin Franciscus Simangunsong AMD IPSH mengatakan, dirinya sangat berterima kasih kepada kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh organisasi FKPPI, ya, terutama dengan kehadiran Ketua FKPPI Pak Bambang beserta Ustadz Rija. Kami sangat merasa bangga karena sudah menjadi salah satu perhatian dengan beliau-beliau itu menyumbangkan Al-Quran, sejadah, dan buku Iqra yang insya Allah akan dimanfaatkan dan berguna bagi warga binaan di rutan Pangkalan Randan. Dan untuk organisasi FKPPI, ya, yang telah memberikan sumbangan, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami juga mengucapkan semoga apa yang menjadi sumbangan tersebut yang diwakafkan kepada Masjid At-Taubah di Rutan Pangkalan Randan itu bermanfaat lahir dan batin. Dari lengkap redaksi Rampos TV memberitakan.